akan sederhana jarum berdoa lebih dahulu ya. Kemudian yang kedua menyampaikan secara singkat 10 menit saja ya, apa yang akan Anda lakukan, bagaimana cara. Saudara Hajar Novela Juliana, saya buka ini dengan ketukan yang berbeda, ini ketukan wayang telah akan mulai. Ya, saudara Hajar, Bapak Ibu sekalian, saudara Hajar ini pembimbingannya berjalan dengan lancar. Semoga dalam kerugian pada siang hari maupun juga berjalan dengan lancar. Silakan kerja dulu. Kemudian yang kedua menyampaikan secara singkat 10 menit saja ya, apa yang akan Anda lakukan, bagaimana cara melepas itu saja. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari Selasa 27 Oktober 2020 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Hajar Novela Juliana. Yang ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tindak Tutur Gubernur Papua dalam acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu 21 Agustus 2019. Ya sudah, latar belakangnya apa, kemudian bagaimana akan melakukan hasilnya apa. Otak-otak mau ke mana semua itu. Ya tak usah bawa waktu. Ya latar belakangnya bagaimana. Latar belakang masalah. Tindak tutur merupakan tindakan yang terjadi dalam setiap proses komunikasi dengan menggunakan bahasa. Berbahasa dalam bentuk berbicara merupakan bagian dari keterampilan yang akan menghasilkan suatu tuturan. Proses komunikasi dengan media massa bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan menggunakan media elektronik maupun media cetak. Salah satunya stasiun televisi yang membuat sebuah tayangan menarik untuk ditonton dan memperoleh informasi. Penelitian yang melibatkan televisi program Mata Najwa yang di acara tersebut menghadirkan salah satu tokoh penting yaitu Gubernur Papua yang memberikan banyak tuturan berkaitan tentang kerusuhan yang terjadi di Papua. Penelitian ini akan menggunakan teori tindak tutur dalam kajian pragmatik. Pemilihan teori tindak tutur karena penggunaan bahasa sebagai media berinteraksi para tokoh-tokoh cerita yang tertuang dalam dialog-dialognya banyak mengandung tindak tutur. Karena Ibu Mimi bisa minta tolong Om tentang kabur. Berdasarkan teknik analisis data, observasi, identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan pengaturan. Data hasil penelitian dan pembahasan. Data lokasi. Ya, tadi saya siang hari tiba peristiwa yang sekarang terjadi di kabupaten-kabupaten yang terjadi Nabire dan untuk di Papua, Nabire dan Timika. Ya ada pelemparan, ya ada kerusakan mobil-mobil, rumah-rumah di sana di Timika, Nabire juga begitu. Kalau di Papua Barat juga. Sekarang waktunya untuk memberikan hasil akhir dari ujian sidang Anda. Kami silakan Bapak Sekretaris untuk membacakan hasilnya. Oke, saya baca berita acara ya. Ya. Berdasarkan surat keputusan Dekan FKIP Universitas Cendrawasih hari ini Selasa 27 Oktober 2020 bertempat di ruang dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
berlangsung ujian skripsi sebagai ketua ujian Dr. Supardi MU, sebagai sekretaris Yakobus Baidi, penguji utama Dr. Yunus Wapong MSc, penguji anggota satu Dr. Adulina Lepaan MSc MPD dengan Dr. Jok. Belum dokter ya? Saya baca dokter ya. Meiki Merlin Mokai MPD telah melaksanakan ujian skripsi bagi mahasiswa bernama Aljar Novela Julia Yulviana, penyanyi Novela ini. NIM 20-16-01-11-01-40-17 jurusan BBS program studi BBSI. Sidang ujian dimulai pukul 14.30. Tim penguji telah mengajukan pertanyaan dan sanggahan-sanggahan yang menyangkut skripsi makalah yang telah ditulis oleh Hajar Novela Yuliana. Setelah mempertimbangkan dan mendengar jawaban dari mahasiswa tersebut serta memperhatikan peraturan akademik UNCEN 1994 beserta petunjuk pelaksanaan tahun 95, maka tim penguji menetapkan saudara Hajar Novela Yuliana dinyatakan tidak jelas tulisannya ini. Dinyatakan apa ini? Pur? Iya Pak. Jadi dinyatakan apa ini? Yang lulus siapa? Lulus Pak. Aku yang bimbingnya. Salah satu pemilih dokter baru nilainya jelek, gak lulus. Gimana? Ya memang harus begitu. Harus mulai, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gimana? Maunya lulus atau tidak? Nah kalau kasih dia juga tidak terpulang, dokter itu nggak punya duit ya? Iya, habis duit ya. Ya, dinyatakan dulu saja. Dengan syarat? Dengan syarat harus revisi. Soal revisi saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya tidak tahu terakhir. Ya, berita acara ini dibacakan di depan sidang setelah ditandatangani oleh tim penguji. Pak Pati sudah tanda tangan, saya sudah tanda tangan. Dengan demikian selesainya dibacakan berita acara ujian skripsi atas nama Hajar Novela Yulviana, maka sidang ditutup pada pukul ini satu yang dari pukul berapa? Ya seharusnya pukul 13. Kan pukul 16 kurang 10 menit. Pukul 16 kurang 10 menit. Terima kasih. Sidang ditutup dengan pukul